Mas Dian makan. Kemudian di sini terlihat ya Tias dan juga Bu Yudi yang sudah mempersiapkan makan untuk mereka bertiga. Biar Mas Dian bisa cepat pulang. Dan di sini Tias itu nggak asik banget ya, dia itu bilang cepetan makan biar nanti cepetan pulang. Selama-lama di sini. Dan tentu saja Dian itu heran ya, apakah Tias nggak suka kalau Dian itu berlama-lama di sini? Aura tuh pasti nungguin kamu. Dan Tias itu jengkel banget ya karena Dian gak pulang-pulang. Di sini Tias itu kepikiran kalau Aura menunggu dirinya, apalagi sekarang auranya kan lagi sakit. Dia pasti butuh perhatian lebih deh. Ya sebenarnya Tias itu seneng ya ada Dian di sini, tetapi Tias itu kepikiran Aura dan juga Hani. Khawatir banget nanti kalau Hani tiba-tiba datang dan ngelapor. Nanti saya pulang kok. Kemudian karena terus saja diusir seperti itu, akhirnya Dian pun bilang kalau nanti dia juga akan pulang. Dan kalian bisa lihat ya betapa perhatiannya Dian. Dia tuh mengambilkan makanan untuk Tias. Ya tentu saja Tias pun jadi gimana gitu ya. Gak usah saya sendiri. Tetapi Tias itu jadi canggung ya dilayani seperti ini. Tias pun bilang kalau dia bisa ngambil sendiri, tetapi Dian memaksa untuk tetap mengambilkannya. Mas udah gak apa-apa saya sendiri aja. Dan kalian bisa lihat ya, tetapi Dian itu tetap aja ngeyel ngambilin makanan dan juga lauk pauk untuk Tias. Dan pokoknya diambilinnya tuh banyak ya biar bayinya sehat. Kamu saya suapin. Dan malahan Dian itu nawarin kalau dia mau nyuapin Tias. Waduh, bener-bener luar biasa ya perhatiannya. Saya makan sendiri aja. Kemudian Tias pun mengatakan kalau dirinya bisa makan sendiri, jadi nggak perlu disuapin. Iya. Kemudian gantiannya, sekarang ini Tias yang menyiapkan makanan dan juga lauk di piringnya Dian. Tentu saja Dian itu seneng banget. Makasih ya. Dan kelihatan banget ya kalau dari mata Dian itu begitu sangat bahagianya diurusin sama Tias seperti ini. Ya, dipedulikan. Dan akhirnya mereka pun makan bersama. Tetapi ketika lagi asik makan, tiba-tiba ya seperti biasalah ya, Tias lagi hamil muda, mual-mual. Dan melihat Tias yang mual-mual, tentu saja Dian pun kaget banget ya. Dia pun langsung agak-agak shock gitu. Dan karena mual-mualnya ini, tentu saja Tias pun jadi gak enak hati ya, membuat suasana jadi gak nyaman ketika makan. Biasa nak Dian kalau hamil. Kemudian Bu Yuni pun berusaha menenangkan Dian supaya Dian jangan terlalu khawatir. Karena kalau yang namanya hamil muda itu memang seperti itu, suka mual-mual. Biar saya aja yang ngambil air. Dan ketika Bu Yuni mau mengambil air hangat di dapur, Dian menawarkan diri supaya dirinya saja yang mengambilkannya untuk Tias. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, ini adalah episode ke-164. Dan benar-benar nyebelin banget ya. Sekarang ini Hani lagi berencana untuk membuat minuman kuat untuk diberikan kepada Dian. Dan itu dia tuh minta tolong sama Tante Wulan. Dan Tante Wulan tuh setuju banget ya dengan rencananya Hani. Waduh, gawat banget. Ini sepertinya akan tayang di episode 165. Pokoknya kalian sabar aja tunggu. Harapan kita sih semoga saja gak berhasil ya, karena Dian kan udah tahu ya triknya, gimana caranya supaya obat itu cepat hilang ini efek sampingnya. Ya semoga saja nanti gagal ya, harapan kita sih gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.